Wulan sumbrik anggon loro, wangi menyebar ke semesta seperti bunga sedap malam. Tak cari-cari bib ada di yang inna anjilnahu bilalah itu surat apa itu? Inna anjilnahu itu surat apa itu? Itu surat Al-Ahqaf, persis inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nada itu yang sampai aku, dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bukan cuma yang terhitung malam ke 10 ke atas itu cuma gampangnya supaya komunikasi ke pedes-pedes itu gampang gitu. Sebetulnya di sisiku begitu yang ini nadanya, bukan aku enggak ngerti bahasa Arab ya. Tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta, disitulah Lailatul Qadar datang. Aku tanya ke Gus Mus, membenarkan. Aku tanya ke Habib Anis. Jadi nada, orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada. Tadi kalau Habib bilang musik itu haram, cuma guyon. Supaya enak lah, namanya Habib supaya kelihatan ya bilang.